Terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi Anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe, dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan, dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada astroawani.com bertajuk Hasni tidak jadi MB. Sarif Samad malu hadir Perhimpunan Agung UMNO. Berita penuh. Ketua Bahagian UMNO Johor Bahru Tan Sri Sarif Samad meluahkan rasa kecewanya dengan konflik pelantikan Menteri Besar Johor, terutama apabila Pengerusi UMNO Johor Datuk Sri Datuk Hasni Muhammad tidak kembali menjawat jawatan itu. Berikutan itu, Syahrir berkata beliau tidak akan hadir ke Perhimpunan Agung UMNO PAU yang akan diadakan bermula 16 Mac ini. Sepanjang kempen saya ketawakan PN dan PH serta sekutu yang tidak mampu menamakan calon mereka sebagai MB, Menteri Besar. UMNO sudah pasti dengan Datuk Hasni sebagai MB. Tetapi itu tidak cukup kuat dan UMNO Johor tidak mampu lakukan apa-apa, katanya. Tambahnya lagi, jadi saya malu hendak ke Perhimpunan Agung UMNO Malaysia hujung minggu ini, katanya. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu di Facebook beliau, boleh dapat mandat rakyat tetapi tidak berupaya untuk meletakkan ketua parti sebagai ketua kerajaan. Taklah sehebat mana pun UMNO Johor ni, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Sekian berita dan tambahnya lagi, maaf kepada rakan-rakan, saya sungguh malu dengan apa yang sudah berlaku selepas sebuah PRN yang kita menang dengan begitu cemerlang sekali di bawah kepimpinan Datuk Hasni, katanya. Bekas ahli Parlimen Johor Bahru itu berkata, pada PAU yang akan diadakan beberapa hari lagi, beliau sepatutnya menjadi jurucakap untuk UMNO Johor. Petang Isnin, Hasni dalam satu kenyataan telah memohon agar orang muda diberi laluan untuk memimpin kerajaan negeri Johor. Kata ahli Dewan Dangdan Negeri Adun, benut itu lagi, cadangan itu berlandaskan faktor sokongan dan kedudukan anak muda yang penting dalam pembangunan Johor. Terdahulu terdapat tiga nama yang dikatakan yang telah diserahkan senarai pendek sebagai calon Menteri Besar, iaitu Hasni, Datuk On Hafiz Ghazi Adun Macap dan Datuk Muhammad Puan Zakasi Adun Rengit. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.